cakap, dia bukan bisu. Aduh guys, aduh aku mau tangis guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to Inlay Seven Channel. Guys, apa kabar kalian hari ini? Aku berharap kita semua dalam keadaan sehat, kalian juga dalam keadaan sehat, aku juga sehat, dan seluruh keluarga kita juga dalam keadaan sehat, serta kita semua dimudahkan dalam rezekinya, amin. Baik, kali ini aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi. Oke, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari Ustadz Samsul Debat. Nyanyi lagu Hindustan, suami period tak henti. Oke, guys. Aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah nge-request video ini. Semoga kalian juga dalam keadaan sehat pastinya dan dimudahkan rezekinya. Langsung saja kita ke videonya tanpa banyak membuang waktu. Tapi untuk itu sebelumnya silakan kalian subscribe dulu bagi kalian yang belum subscribe, serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini ya guys. Oke, langsung saja kita ke videonya dalam hitungan 3, 2, 1, play. Jadi apa salahnya suami tengah basuh motor, isteri datang gosok tu. Abang. Ya. Bila mana air tu kat isteri langsung keluar jadi klip Hindustan. Jangan kita tengok Hindustan tu kalau ada babak yang langsung lagu tu tak? Kita tak tahu. Langsung suami dia. Kowilad kihen, jabo hastihen, ma'anyaun, baris hotihen, canak-canak cum-cum. Jiran di kanan tu, cak dom-dom, cak dom-dom, cak. Jiran pun terpapit. Aduh. You tak buat, manalah kita tahu kan? Kemesraan. Kemesraan tu suami isteri. Kan? Tu sebabnya. 4S ni kecantikan kita ni. 4S kan saya sebut tadi salah satunya sebab jiwa kita nak cantik. Ibadah. Ibadah. Yang pertama solat. Jiwa. Sama-sama. Jiwa itu cantik. Solat. Jiwa cantik ibadah karena ibadah kita. Kemudian solat secara berjamaah gitu ya. Solat sama-sama. Bila solat sama-sama ajak suami kita. Katalah suami kita ada penyakit period tak berhenti. Ada, walau lelaki period tak berhenti, maknanya dia tak semayang, tak semayang. Orang perempuan pun ada time cuti dia sepanjang tahun. Tak apa Johnny pad dia pakai pun tak tahu. Dia kalau buka banjir lah kira dia tu. Kan tu sebabnya suami ni kena ajak elok-elok. Jangan garang-garang, orang perempuan maintain. Jangan garang. Ya, kendalikan. Apa? Jangan garang-garang sama perempuan, tu kendalikan. Jadi imam tahu. Kenapalah aku rasa perasaan aku lain macam bila dengan sokong macam ni tu kan. Abang terima. Mabang. Langsung tak jadi semayang jadi benda. Mana cakap lah elok lah. Malang aja semayang. Bayangkanlah kan. So jadi imam. Allahu Akbar. Wah suami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Isteri dia suamiku. Mbak dalam hati. Sampai ayat. Inna a'tayna kal kausar. Itulah ayat dia. Jangan nak dahaga dah. Dahaga dah. Cakap elok-elok dengan suami. Jangan garang-garang. Orang perempuan ni satu perangai dia kadang-kadang. Dekat luar, waktu program Puspanita, dia lembut. Bukan main lagi. Berkasihlah Ustaz. Ustaz dah makan ke belum? Ustaz dah makan ke belum? Rumah lembutnya. Ustaz makan dulu lah. Tak apalah, ceramah dulu. Ceramah. Lambut balik gang. Dia dah buka tudung, dia pakai pakaian rasmi yang baju binatang tu. Kombang sana tu. Buka tudung, buka hijab gitu maksudnya guys ya, buka hijab gitu ya. Mulalah dia mencari habitat dia. Tu ganggang dia tu kejap ke ruang tamu, kejap ke dapur. Mula dia loudspeaker pagi mandi.
Astagfirullahaladzim. Satu lorong dengan sorot. Satu nasihat saya. Boleh tak marah anak jangan pindah kat suami? Boleh tak? Boleh ke tidak? Ini penyakit juga guys. Kadang-kadang istri itu marah kepada anak, tapi suaminya malah kena imbasnya gitu guys ya. InsyaAllah, saya cubalah, tengoklah tu kan. Tengoklah. Contoh, suami kita ni jangan, kita marah anak, jangan pindah kat suami. Tu guys. Pergi mandi, kau mau tampak orang gerangan, apa kau apa dah ni. Kita kena mengaji, pergi mandi. Hei budak ni, suami sampai. Assalamualaikum. Salam. Bagus. Pengusik pun sepanjitannya jawapan. Abang. Abang, bukan sini atau tempat lain. Abang dah balik. Kenapa abang marah ni? Biasalah bang, anak kita kan. Pergi mandi. Mana pak, dia marah anak dia balik. Ya. Beza kan? Ini tak. Pergi mandi, kau apa? Kau tambahkan geram aku budak ni. Assalamualaikum. Mana saya call lagi? Kawan tu baru sampai. Janganlah kau garang-garang. Ilaha illallah. Aduh. Suruh Saki jadi imam. Mereka elok cakap ni garang. Abang sini jadi imam. Lu kasar pula. Kau jadi setiausaha bus panita garang. Bukan sini, tempat lain. Sinilah abang jadi imam. Suami tu pula. Jadi imam. Abang tak pandai. Tak pandai pakai telekom. Duduk belakang. Lelaki kau pakai telekom. Aduh, wahai, kan? Teruskan maintain. Jiwa, solat sesama. Suami pula doa, ya Allah, dalam bahasa Melayu, biar isteri tu dengar. Ya Allah, sesungguhnya aku sayangkan isteriku, ya Allah. Bila dia doa macam tu, bahagia tak? Ya Allah, sesungguhnya aku sayangkan isteriku. Suka tak? Okay, suka nak doa saya tu bini saya lah. Pula orang lain dah suka lah. Yalah kalau suami kita lah. Yalah. Ya Allah aku sayangkan isteri ku. Apa bila aku anak mesti tengok mak dia. Ya mak pandang depan lah. Nak feeling pun tak senang. Aku juga sayangkan anak sulungku Alung. Ya Allah Long nombor kau lah Long. Nama nampak tak? Sebut nama anak tu. Aku sayangkan anakku yang kedua Angah. Ngah nama kau pun ada. Aku sayangkan anakku yang ketiga Alang. Tahu tak apa. Riau apa. Itu oh, nangis aku guys. Kalau dengar doa yang tak berapa clear, jangan main amin tu. Ya Allah kau berikanlah aku. Ya Allah. Itu pun amin, amin. Langsung makbul. Cawangan baru dibuka. Tiba-tiba orang mana tahu. Kan? Iya. Boleh. Kita dalam keluarga ni jangan stres-stres. Cantik kita. Senyum. Senyum, sebab apa? Ya. Sunnah Nabi tau. Ya, senyum pun sunnah Nabi. Senyum juga sunnah Nabi guys. Waduh. Sebab apply. Nabi gemar tersenyum. Walaupun ada satu kisah tu Nabi tengah pegang kain tu, pilih kain, ada seorang Arab Badui rentap kain. Kain tu daripada kain Najrah, kain kasar. Merah ni tengkuk Nabi ni. Nabi boleh pandang dia senyum dan Nabi bagi kain tu kat dia. Nabi kita senyum banyak. Nak senyum lagi ke? Senyum, pandang. Empat benda tau yang kita tengok pun dapat pahala. Pertama, pandang suami dapat pahala dengan kasih sayang. Suami pandang isteri dengan kasih sayang dapat pahala. Kedua, pandang Quran. Walaupun tak baca, pandang pun dapat pahala. Lebih lagi kalau baca. Pandang Kaabah pun dapat pahala. Guys. Banyak informasi atau ilmu yang aku dapatkan lagi di sini, guys. Bahwa kita memandang isteri dengan kasih sayang, atau istri memandang suami dengan kasih sayang, itu dapat pahala. Bahkan Al-Quran kita pandang, belum pun kita baca, juga dapat pahala ya guys. Wow, ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali guys. Tak lagi beribadah di sana. Dan juga pandang apa satu lagi? Pandang mak ayah kita pun dapat pahala. Atau tak lagi buat baik pada dia. Pandang orang tua kita ya. Ayah, pandang pasangan, pandang Kaabah, pandang Quran. Pandang Kaabah. Jadi pandanglah, balikkan buat. Yang suami pun tengok. Kau tengok aku ke? Tengok abang lah. Siapa lagi? Anak semua mesti ni. Kau salah mak kau. Rasa tak lama dah ni tu. Kau pandang janganlah meleret-leret kan. Senyum. Lepas tu kadang-kadang dalam rumah tangga peranan kita bergurau senda. Nabi pun bergurau dengan isteri Nabi. Main kejar-kejar. Balik tu buat. Abang jadi hari ni. Balai dalam rumah tau. Jangan kat luar. Kan pula kau jual benda hari puspanita, pula contoh lah kan. Makna main kerja-kerja dalam rumah, dalam rumah. Main gogo, main teka-teki ke? Dan banyak-banyak air apa paling berani? Tanya kat family.
Ayah pun paling berani. Tak tahu lah. Itu ajo tu. Itu pun tak tahu. Kenapa dah banyak-banyak motor, kenapa nama motosikal tu Yamaha? Sebab dia mahal tak? Sebab pada Jepun. Kalau pada Malaysia tak tahu nama Yamaha Mahmud ke pun tak tahu. Dalam banyak-banyak lampu, lampu apa kalau pecahkan keluar orangnya? Lampu tetangga. Aladin jawab, lampu ajaib. Tak, jawapannya lampu majikan sebelah. Ah, kan lampu tetangga. Cuma pecahkan, mesti dia keluarnya kau faham. Lampu tetangga. Ini kok susah. Dalam banyak-banyak tikus, tikus apa dua kaki? Mickey Mouse. Dalam banyak-banyak itik apa dua kaki? Donald Duck jawab, itik memang dua kaki eh. Allahu Akbar, tu payah tanya tu. Confident Donald Duck. Macam mana cara orang bisu minta wakok? Aduh, nangis aku kan. Nangis. Macam mana cara orang bisu minta wakok? Ha, betul. Puan tu betul. Sini lah. Betul? Macam ni ke? Bagus. Akhirnya ada gak yang betul? Macam mana cara orang buta minta gergaji? Macam mana? Tak payahlah buat gayo macam tu. Macam ni lah. Cakap je lah, bukannya bisu. Aduh guys. Aduh, aku mau tangis guys. Waduh, ni lucu banget. Ma, Datin golak tu nasib baik tak buat. Dia dah terbayang dah tadi. Cacani ke? Cacani ke? Kan? Cakap je. Lepas tu soalan tu, ada lagi? Ada seekor buaya bunting besar makan orang. Seorang tu dah ready dengan senapang. Keluar buaya bunting besar tu, dia tembak tepat kat perut dia. Mana mati dulu? Maknya mati dulu ke anak mati dulu? Anak sebab apa? Sebab kat perut. Ada yang cakap mak sebab badan dia. Dua-dua salah. Buaya tak pernah bunting, buaya bertalu. Alhamdulillah, dah lah menyarap kawan tu. Ini pertanyaan menjebak ya guys. Aduh, diberikan pertanyaan-pertanyaan menjebak ya guys, saya ampun. Pernah tengok boyo macam ni? Pernah tengok? Tapi soalan teka-teki saya bagi tadi, sebenarnya kalau kita uji kat keluarga kita bagus sebab dia nak menguji fokus. Oh, itu pengaruh dengan soalan sebelumnya, maka mempengaruhi jawapannya selepas itu. Sampai terlupa dia itik memang dua kaki. Itu memang pertanyaan-pertanyaan yang menjebak gitu. Apa hal kan? Makanya dia yang bisu nanya gergaji kayak gini padahal yang buta nanya gergaji kayak gini padahal dia bisa ngomong gitu guys. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak guys. Sampai terlupa yang buaya itu tidak bunting. Ya. Ha, jadi maknanya atas kita mencorakkan keluarga kita. Tadi saya habiskan tadi kunci keluarga bahagia tadi. Yang kata lima tadi kan. Kunci rumah, kunci pejabat, cek rezeki yang halal, kunci kereta, bawa ke pemanduan, kunci syurga. Last kali kunci spare. Yang ni kita kena pegang. Macam persatuan ni pun, semua kunci-kunci tu kena ada. Kunci persatuan. Kunci persatuan, kunci, ya. Kunci pejabat tu maksudnya carilah dana-dana dari sumber yang halal. Ya. Yeah. Kunci kereta, perana hala tuju nak bawa persatuan kita. Keluarga pun sama. Dan last kali bila sebut tentang kunci spare, kunci tak boleh ada satu dalam rumah. Kunci tak boleh ada satu je dalam persatuan. Maksud dia, kunci tak boleh ayah je pegang. Ada kunci spare. Ayah ada satu. Oh, kunci cadangan gitu maksudnya. Ya. Maka kunci yang ada tu jalankanlah peranan masing-masing. Oh gitu, ya betul. Ini sebuah pesan moral yang sangat bagus ya guys ya. Untuk membahagia dan saling membahagiakan. Dalam persatuan juga, jangan ingat kunci persatuan pada pengerusi. Bukan kuncinya pada AJK. Tapi semua ada peranan masing-masing. Orang nak buat program, datang. Datang ramai-ramai. Benda ni benda yang baik. Daripada pagi tadi dah dapat macam-macam input kan. Jadi rasanya cukuplah setakat itu. Kang tak semain jemaat pula, Kang. Iya. Saya ucap terima kasih kepada pihak Puspanita. Kena sudi saya ingat last saya handle Puspanita ni tahun 2006. Saya handle Puspanita ni bawa dia buat team building. Dia buat kat Melaka. Saya ingat saya buat grup dalam 50 orang masa tu. Dengan syarat dia kata saya seorang dah ceramah 3 hari tu. Saya kata okey lah. Saya kata masa tu kan buat dulu lah lama dah.
Jadi hari ni jumpa balik Puspa Nyuta. Tapi beberapa Puspa Nyuta dekat setiap jabatan-jabatan kerajaan pun ada Puspa Nyuta kan. Yang tu pernah lah saya bagi ceramah. Macam mana pun tahniah, syabas Puspa Nyuta berada di landasan yang baik. Puspa Nyuta tu maksudnya kunci dan tunjang dalam memberi input-input terbaik. Maksud dari Puspa Nyuta tu mungkin ikatan ikatan wanita gitu guys ya. Persatuan wanita mungkin ya. Aku tak tahu lah Puspa Nyuta itu. Untuk dibawa pulang dalam keluarga masing-masing untuk menyelesaikan masalah-masalah keluarga yang kian kian hangat sekarang ni. Jadi mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam masa. Terima kasih banyak yang baik tu datang kepada Allah Taala melakukan berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, aku udah beberapa kali mereaksi Ustadz Samsul Debat dan termasuk video ini ya guys, dan video ini adalah yang paling keren, yang paling lucu menurut aku guys, dan banyak pesan moral yang disampaikan di sini, ilmu-ilmu agama juga bagus. Dia menyampaikan ceramah dengan sangat unik ya, sangat lucu karena dia tipe orang yang humoris kalau kulihat. Dan salah satu pesan dari ceramah ini adalah marilah kita bangun keluarga yang sakinah dengan sholat berjamaah kepada terhadap keluarga, dari suami menjadi imam, kemudian ada istri dan ada anak juga di situ. Mari sama-sama bersolat berjamaah. Dan pesan yang lainnya itu adalah yang melekat kepada aku, bagi seorang istri, kalau marah terhadap anak, janganlah terkena suaminya gitu, terkena imbasnya dari marah sang istri tadi gitu. Cara ceramah yang sangat unik menurut aku, dan sangat gampang diterima guys, yang mana mohon maaf aku juga sering dengarkan ceramah-ceramah, kadang-kadang kalau ceramah itu monoton, kita yang mendengarkan, jemaahnya mendengarkan tuh kadang-kadang ada rasa ngantuk, ada rasa agak sedikit jenuh ya guys, maklumlah itu ketika setan masuk kan, ketika setan masuk ke dalam kuping kita kan. Nah, itu. Tapi kalau cara penyampaian dari Ustadz Syamsul Debat ini sangat bagus guys. Dia membuat suasana menjadi ceria gitu kan, suasana menjadi semangat gitu kan. Aduh, aku suka banget dengan Ustadz Syamsul Debat, ceramahnya ya guys ya. Cara ia berceramah, dan itu sangat mudah difahami ya guys ya. Oke, demikian tadi video dari aku. Semoga kalian semua terhibur, dan aku sudah pastinya terhibur oleh video ini. Hampir-hampir aku nangis tadi guys karena saking lucunya. Oke, aku ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini ya. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.